Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ala barakatihi wa bika fid dharain amin dan qol wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum hajruhum li akhihim idza khalatal umara'a wa taraddada ila abwabihim li ghairi daruratin syar'iyyatin wala li maslahatin ka qiyamihi bil amri bil ma'ruf wa nahwihi amalan bi haditsin inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu habhabu a'addahullahu lil jabbarina walil fukur lil gurra'il mudahinina alladhina yadkhuluna ala umara'il jawur. Alhamdulillah sudah kita membahas tentang masalah ikhlas yang dalam beberapa minggu. Kita masuk kepada akhlak yang selanjutnya daripada akhlak salafun as-salih. Wa min akhlaqihim di antara para akhlak salaf kita radhiyallahu taala anhum adalah hajruhum, mereka meninggalkan li akhihim saudara mereka. Idza khalatul umara, kalau orang tersebut ya ikut campur dengan penguasa. Ya, idza khalata, jikalau bergaul dengan penguasa. Wa taraddada ila abwabihim, dan bolak-balik ke pintu penguasa. Li ghairi daruratin syar'iyah, tanpa ada yang namanya darurat syar'iyah. Wala li maslahatin, dan juga tanpa adanya maslahat. Nah itu ya. Nah jadi ya, ulama akhirat itu mereka itu tidak ihtimam, tidak memiliki kepentingan dalam urusan ya masalah dunia ya. Urusan mereka itu ya syariat, urusan mereka itu maslahat. Jadi berangkatnya mereka itu juga ke tempat khalifah, ke pintu penguasa itu adalah tujuannya maslahat dan syariat ya. Jadi bukan tujuannya untuk mencari dunia. Nah maka kalau ada orang seperti itu, maka orang-orang dulu itu menyingkir ya dari orang-orang yang masuk ke dalam kumpulan penguasa. Ya sebagaimana yang kita tahu bahwa sebagian ulama-ulama kita termasuk ya Abu Yadim Yati begitu. Ya ketika Gus Dur itu beliau adalah seorang ulama, lalu beliau naik menjadi presiden, Buya nggak mau nemuin lagi. Gitu. Kenapa? Karena ini penguasa gitu. Ya. Bahkan beberapa teman-teman Gus Dur sendiri cerita, pas Gus Dur sudah menjadi presiden, mereka nggak mau main lagi sama Gus Dur. Ya, yang tadinya biasa sowan, yang tadinya biasa main, tuh. Ya. Karena untuk menghindari ini, ya tuh. Sampai ketika Gus Dur dilengsarkan jadi presiden, mereka yang tadinya begaul sama Gus Dur main lagi. Tuh, ya. Kenapa tadi? Karena khawatir ya. Khawatir masuk ke dalam sebuah hadis apa? Inna fi jahannam ba'wadiyan. Sungguh di neraka jahannam ada sebuah lembah. Yuqalu lahu habhab, yang dipanggil habhab. Ya. Namanya apa? Habhab. Ya, ini istilah habhab ini dalam bahasa ya itu maknanya sari, maknanya cepat ya, atau juga seperti bahasanya hab-hab ya, hab-hab itu ya. A'addahullah, yang Allah siapkan itu wadian, lembah yang berisikan api tadi, lil jabbarin, untuk para penindas ya, untuk para penguasa yang zalim, jabbar ya. Walil qurra'il mudahinin, juga buat para ahli qiraat yang mudahin, yang suka menjilat ya. Kata qurra' di sini ya identiknya dengan siapa? Qori ya. Tapi sebenarnya enggak ya.
karena uruf bahasa qurra itu ya di zaman-zaman dahulu itu qurra itu ya para ulama gitu ya. Karena zaman dulu tidak ada orang ahli ilmu melainkan dia ahli Quran ya, itu otomatis sudah ya. Kalau zaman sekarang udah dipisah-pisah itu ya, Quran-Quran, yang hadis-hadis, yang nahu-nahu. Padahal ulama dulu enggak begitu. Ulama dulu kalau belajar semua dipelajarin. Karena buat mereka ilmu itu saling berkaitan. Kita belajar tafsir, enggak belajar nahu mustahil. Ya. Kita baca kitab hadis kagak ngerti sorof mustahil. Ya. Jadi jangan pernah pisah-pisahin ilmu. Ya, ilmu emang ada tingkatannya. Ya, kebanyakan orang sekarang ini ya itu hanya mencukupi dengan ilmu tasawuf. Kenapa? Karena sangat mudah dipelajari. Beda sama fikih. Oh, fikih luar biasa ya. Cuma pernah saya sampaikan dulu ya. Fikih itu ya singa tapi kelihatannya kucing. Ya. Tasawuf itu singa ya, tasawuf itu kucing. Ya. Ya, tapi kelihatannya singa. Artinya apa? Tasawuf itu sebenarnya gampang dipelajari, tapi sulit ya diamalkan. Satu bab aja ikhlas itu aja susah. Tapi fikih yang begitu luar biasa orang anggap remeh, tapi sebenarnya sulit ya. Makanya kalau kita berbicara fikih itu ya, banyak orang yang minder gitu ya. Banyak orang yang minder gitu. Apalagi para ya beberapa teman-teman kita, santri-santri kita gitu ya. Para beberapa ulama-ulama sekarang yang masyhur itu paling serem namanya fikih gitu ya. Makanya jarang yang benar-benar ahli fikih, jarang. Ya, karena memang pelajarannya sulit. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, ya. Yang disebut qurra adalah ulama, ya. Jadi jangan salah menerjemahkan, ya. Nah, ini mudahinin qurra yang mudahin, ya. Kalau bahasa katanya ya dahan duhnun apa duhnun maknanya? Minyak ya. Maknanya minyak ya. Bahasanya istilah katanya itu menjilat. Alladzina yadkhuluna ala umara'il jaul, yang mana mereka itu masuk kepada umara yang zalim tuh ya. Ini banyak salah kaprah ini sebagian orang ya. Kita itu ya, jangan mudah melabeli ustadz, habib dengan istilah ulama pemerintah. Habib pemerintah. Ya, karena kita enggak tahu hakikat niat mereka apa. Yang tahu niat mereka cuma siapa? Allah. Kita hanya boleh memberikan ciri-ciri tapi tidak menunjuk personalnya. Walaupun sudah jelas. Ya. Karena yang dikhawatirkan itu omongan berbalik kepada kita. Sebagaimana yang pernah kita katakan ya dalam kitab Sulamut Taufik, ada beberapa ciri orang murtad. Ada murtad bil gol, murtad bil i'tiqad, murtad bil amal. Kalau ada salah satu teman kita yang mengerjakan itu, ya, jangan kita mengatakan si fulan murtad. Kenapa? Karena bisa jadi kalau si fulan itu mengatakan begitu bukan karena pengetahuannya, maka tidak murtad dan murtad itu kembali buat dirinya. Ya, na'udzubillah min dzalik, kari gitu. Gara-gara bilang orang murtad, kita yang ngomong murtad jadi murtad. Alhamdulillah. Ya. Maka jangan mudah melabeli orang. Belum tentu orang yang di pemerintah, ya, mereka itu cinta dunia. Bisa jadi kita yang nggak pernah masuk ke sono, yang nyari-nyari dunia. Ya. Jelas paham? Karena banyak beberapa habaib, beberapa orang yang masuk ke pemerintahan, kita kenal ya orang soleh. Bahkan menjadi tim dari presiden. Jelas paham ya? Bahkan kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, kalau ada orang telah nampak 99% dia orang kafir. 99% dia kafir, tapi masih ada 1% yang menunjukkan dia bukan orang kafir, jangan dikafirin. 99% ini orang kafir nih, jelas banget. Tapi masih ada 1% ada kemungkinan dia bukan orang kafir, jangan dikafirin. Sama, ya. 99% ciri ada ulama ini nyatanya ciri-cirinya ulama su,
apa ciri ulama? So, disebutkan Syekh Nawawi dalam kitab Qomi' Tughyan, yang pertama fokusnya urusan dunia. Ya. Urusan rumah lah, ya. Beli sono, beli sini. Mobil lah, mobil ganti mulu tiap bulan. Ya, kendaraan, pakaian, barang-barang dan sebagainya, fokusnya itu. Ya. Itu di antara ciri. Yang kedua cirinya apa? La ya'mal bima yaqulu, tidak mengamalkan apa yang dikatakan. Itu ciri ulama dunia. Yang ketiga apa? Ya, ghirahnya, semangatnya amedun dunia. Kalau ada fulus, mulus gitu. Kalau ada fulus datang, kalau enggak ada enggak datang. Ini alamat. Nah, kalau ada orang yang begitu, ciri-cirinya udah banyak nih, 99%, tapi masih ada satu. Ya. Kemungkinan nih orang ulama akhirat. Maka jangan labeli ulama dunia atau ulama suatu, ya. Jelas paham? Tapi labelilah diri kita, ya. Orang-orang yang sudah yakin, kita yakin dengan kekurangan, ya. Labeli diri kita orang kurang, karena kita tahu kekurangannya kita, betul? Ya. Jangan suka melabeli orang lain kurang, karena bisa jadi banyak lebihnya, ya. Jelas paham? Ini saya menghindari, ya, jangan sampai santri-santri markas khususnya gampang melabeli orang lain. Tapi mudahlah labeli diri kita sendiri. Karena yang tahu diri kita ya kita sendiri. Jangan mudah melabeli orang lain. Ilmu yang saya ajarkan bukan untuk melabeli orang. Oh, ini ulama su, cirinya begini, ini gini, gini. Ini orang munafik, cirinya begini, gini. Bukan, bukan itu. Buat kita pribadi. Jelas ya? Nah, sekarang boleh enggak seorang ulama main ke pemerintahan? Jawabannya boleh. Untuk apa? Yang pertama tadi, darurah syariah. Ada urusan sesuatu yang darurat syar'i. Ya. Sering kali kita cerita, para ulama kita, diantaranya Imam An-Nawawi. Itu Imam An-Nawawi sering dimintai fatwa sama pemerintah. Ya. Cuman satu, Imam An-Nawawi enggak mendatangi pemerintah. Imam An-Nawawi didatangi oleh pemerintah. Emang paling ahsan begitu, bukan kita yang menyodorkan diri. Ya. Misal contoh misalnya. Ustadz mau ngisi enggak? Ya, ngisi di mana? Di kementerian, ya, di pemerintahan, ya. Kalau disuruh bikin proposal buat ngisi mending enggak usah dah. Gitu ya. Tapi kalau dipinta ya khair gitu. Namanya dipinta. Saya mau tanya ya. Pemerintah itu warga sipil bukan sih sebenarnya? Warga sipil. Ya, saat HT menteri, objek dakwah kita bukan? Objek dakwah kita butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Jadi kalau orang pemerintah ngundang kita tausiah enggak? Tausiah, ya, dengan niat ngasih apa? Ngasih nasihat tuh, ya. Jadi jangan menyalahkan ada orang yang ceramah di mana? Di istana tuh, di kementerian, biarin enggak apa-apa. Siapa yang ngasih mereka? Kalau bukan itu orang yang dipinta tuh, ya. Jelas paham? Ya. Jadi kita jangan mudah melabeli gitu ya. Saya bukan wat impres juga, bukan gitu ya. Cuman saya miris ya Allah ya. Kalau seandainya ada orang-orang yang kita kenal soleh tapi dicap buruk gitu ya. Dulu ada yang namanya Kiai Haji Hasyim Muzadi. Orang soleh luar biasa. Almarhum ya, almaghfurlah insyaallah. Beliau itu orang yang paling membela Habib Rizik bin Syihab. Paling membela, di belakang layar enggak pernah nol. Ini yang cerita muridnya sendiri, ya. Ketika masuk waktu 212 itu bisa berjalan itu, dan sampai presiden hadir itu atas instruksi dari beliau, ya. Dari Watim Pres, ya. Banyak beliau ngeberangkatin kiai-kiai umroh, ya. Dipermudah segala urusan yang berkaitan agama gitu ya. Tapi orang nggak tahu itu. Yang orang tahu beliau stafnya pemerintah, stafnya presiden itu ya. Lantas kalau orang kayak begitu solehnya, begitu baiknya, kita dibilang apa antek-antek pemerintah, kira-kira kita redo nggak sih? Nggak redo kan? Sama. Jelas paham ya. Jadi jangan mudah menuduh ulama itu ya tuh sebagai antek pemerintah. Karena tadi nih konsekuensinya hajruhum. Masya Allah ya. Ulama dulu kalau ada orang-orang yang merapat ke pemerintahan ditinggal itu. Meskipun teman ditinggal. Ya. Nah sekarang permasalahannya kita. Nah, sekarang zaman kita ini gimana nih? Ya. Zaman dulu gimana, zaman sekarang bagaimana?
kan pasti nggak sama ya, antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Tahu nggak dulu ada seorang gubernur zalim namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu bagaimana nggak zalim? Setiap ketemu ulama nggak sepaham penggal, nggak sepaham penggal. Ada sekarang perintah kita gitu? Ada nggak begitu? Nggak ada. Semua lewat jalur hukum. Ya. Yang dibilang kriminalisasi ulama itu bukan ulama, ya. Tapi mengkriminalisasi orang-orang yang beda paham politiknya. Udah gitu aja. Ya. Yang beda paham politik kebetulan ulama, ya udah. Siapa kek yang usil-usil, apalagi punya power, tenggel sama pemerintah tuh. Ya. Makanya itulah ya paradoks ini ya. Ya, sono bilang Allahu Akbar, sini bilang Allahu Akbar, di pemerintahan ada istighosahan, ya kan? Ada maulidan, tapi di luar juga maulidan juga. Ini yang benar yang mana itu? Ya. Makanya kita kudu pinter. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya tuh. Paham ya? Ya. Waqad qala waliyul Basrah yawman li Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala atadri mal ladzi jarra'aka alaina fi igladikal gaula wa adami qudratina ala muqabalatik. Ya. Berkata seorang wali, wali Basrah. Kalau wali Basrah berarti gubernur. Kalau sekarang wali kota kali tingkatnya. Karena Basrah itu adalah salah satu kota di kota Baghdad. Jadi kota Baghdad yang dikatakan itu kota ya pusat pemerintahan Bani Abbasiyah itu luas mencakup wilayah namanya apa? Basrah dan Kufah. Yang kita kenal dengan madhab nahunya Kufah dan Basrah itu daerah. Ya kayak kita Jakarta lah ya. Negerinya namanya apa? Baghdad. Negeri 1001 malam ya, itu dinamakan begitu. Nah, suatu hari wali Basrah atau gubernur Basrah berkata kepada Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, ini ya salah seorang wali min auliyaillah yang pernah kita kisahkan dulu ya. Ini wali Basrah mengatakan, "Atadri, apakah engkau tahu wahai Malik, apa yang menyebabkan engkau berani kepada kami fi ighlazikal qaula dalam berkata keras kepada kami?" Tuh ya. Jadi kalau Malik bin Dinar ini kepada penguasa ngomongnya keras, ya keras bukan kasar ya, bedakan ya. Ya kalau menurut sejarah dulu di Jakarta itu ulama yang pertama kali keras dan tegas itu adalah Al Habib Salim bin Ahmad Jindan. Itu yang pertama kali ulama-ulama termasuk ulama yang keras. Ya, terhadap kezaliman dan pemerintah khususnya. Bukan semua hal, tapi kezalimannya. Sampai-sampai kalau lagi ceramah, Habib Salim bin Jindan itu lagi ceramah, dor, 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 Habib Ali Kuitang di belakang narik sarungnya. Narik gomisnya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Kalau kita pelan-pelan, Pak Supir. Pelan-pelan. Maksudnya jangan... Tapi tetap yang namanya beliau kulil haq walau kana murad, sampai terkenal kan ya. Nanyalah ada orang kaya punya anjing, miara anjing, nanya Habib Ali, "Habib, boleh enggak kita makan bareng anjing?" gitu. Kata Habib Ali Kuitang, "Enggak boleh, haram hukumnya." "Ah, Habib bodoh enggak punya ilmu." Karena enggak sesuai dengan kemauannya. Nanya Habib Ali bin Husain Ali Bungur, "Habib boleh enggak makan bareng anjing?" "Oh, enggak boleh, haram." Udah dua ulama besar ditanya hukum, tetap jawabannya sama. Habib Salim Jindan ditanya, "Beb, boleh enggak aneh makan bareng anjing aneh?" "Boleh." Oh. Habib Ali Kuitang tahu tuh, beritanya sampai ke kuping beliau. Ditanya, "Habib Salim, kenapa ente bolehkan dia makan bareng anjing? Kan aneh bilang enggak boleh. Apa dalil ente?" Kata Habib Salim Jindan, "Gampang aja jawabannya, Beb. Kalau anjing makan bareng anjing enggak apa-apa, boleh itu." Ya, anjing makan bareng anjing, Bu. Ulama besar kayak antum, ilmunya luas, diminta fatwa jawabnya enggak boleh tetap dilanggar. Habib Ali Bungur, ilmunya luas, enggak didengerin. Buat apa ilmu saya? Saya jawab aja begitu, anjing kalau makan sama anjing boleh. Saya bilang boleh begitu tuh. Akhirnya omongan itu kedengeran sama siapa tuh? Sama orang itu.
Orang itu kesel banget. Akhirnya gedek juga sama Habib. Habib Salim Jindan dikatakan Habib Salim Jamban. Nauzubillah min zalik. Ini yang cerita anaknya sendiri Habib Novel. Artinya apa? Begitu orang kaya udah. Begitulah orang kaya. Kalau nyari ustaz yang sesuai dengan dirinya. Ya. Paham? Makanya jangan heran kalau ada orang kaya deketin kita entar pergi, jangan heran. Karena kita udah enggak lagi mensupport, mendukung kemauan dia. Ya. Itu. Ada di markas begitu juga sama tuh ya. Tuh. Pergi, biarinlah. Tuhan kita Allah. Ya. Satu orang donatur pergi, 1 juta datang insyaallah. Tuh ya. Jelas paham? Tapi kita juga jangan sotoy, jangan lagu gitu ya. Ente donatur butuh aneh sini. Ente kan butuh jangan gitu juga ya. Punya adab lah kita. Apalagi donatur lebih tua dari kita. Cuman jangan Tuhan kan do. Nah, tuh ya. Jelas paham. Nah, ini tanya nih kenapa kok ente berani banget ngomong begitu aneh-aneh. Sampai kita pun enggak bisa ngebalas ente. Itu kata Wali Basroh. Dibilang ada mutakmika. Itu semua wahai Malik bin Dinar karena engkau tidak punya rasa ingin fima biaidina apa yang kami punya. Wa bizuhdika fihi dan karena kezuhudanmu dalam urusan harta tuh. Jadi Malik bin Dinar kalau ngomong ya enggak pakai pura-pura, enggak pakai ngalus-ngalusin, udah ngomong apa adanya aja. Kenapa? Karena tadi dua perkara tadi, enggak pengen apa yang pemerintah punya dan zuhud di dunia tuh ya. Kita kan kalau ngarepin bantuan pemerintah kira-kira kita puji apa kita nasihatin? Hah? Kita puji apa kita nasihatin? Kita puji ya. Masya Allah luar biasa. Ini pemerintah kita luar biasa. Itu umumnya orang begitu, tapi beliau enggak. Beliau memberikan nasihat yang tulus kepada pemerintah sampai pemerintah sendiri pun mengatakan itu. Sampai kita enggak bisa balas tuh ya. Itu omongan beliau luar biasa. Wa kana Ibnu Samak rahimahullah taala yaqulu dakhaltu yawman ala wali Basrah. Nah, Samak juga nih Ibnu Samak namanya. Ibnu Samak ya. Bukan Samak ya. Samak panjang ya. Beliau mengatakan suatu hari aku menemui wali Basrah. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau tadi kan enggak boleh tuh ya mendatangi penguasa. Sekarang beliau justru mendatangi penguasa. Ya. Ngapain datang? Faqala li kata penguasa Basrah, izni ya Ibnu Samak. Wahai Ibnu Samak, tolong nasihatin aneh tuh ya. Jadi boleh enggak datang ke kerajaan? Boleh, asal dengan syarat tadi, ada maslahat, ada tujuannya itu ya. Maka kata Ibnu Samak faqultu lahu ufin alaik wa ala man wallaka madzalimal ibad. Ya, celaka buat ente. Ya, dan juga buat orang yang telah memberikan ente kekuasaan untuk ya menzalimi hamba-hamba Allah. Ya. Jadi bukannya dipuji malah diapain. Celaka ente. Nauzubillah, luar biasa ini ya. Innama tuslahuna an yasudda bikum al-jusur. Sesungguhnya yang bisa memperbaiki kalian ya adalah ayasudda bikumul jasur, engkau dibungkam oleh kekuatan-kekuatan ya yang bisa membungkammu. Artinya apa? Enggak ada nih yang bisa ngebenerin dirinya kecuali kekuatan yang besar. Siapa itu? Oh, Allah. Makanya kalau udah urusannya ya kepribadi orang bukan urusan kita, tugas kita menyampaikan, tugas kita ngajar, yang datang atau orang enggak apa-apa ya. Fadzakir in nafa'atid dzikr. Itu ada dua tafsiran tuh. Fadzakir in nafa'atid dzikr. Kata ulama yang pertama, kata ahli tafsir yang pertama, fadzakir berilah peringatan. In jika nafa'ati dzikra, peringatan itu bermanfaat. Berarti mafhumnya kalau enggak manfaat enggak usah diingetin, enggak manfaat. Kayak tadi beliau itu minta nasihat dong. Ah, percuma gitu bahasa kitanya. Ufin ya. Percuma. Enggak ada yang bisa benerin ente. Fadzakir in nafa'ati
Dikro, kita punya teman kita emang udah keras kepala, nggak bisa dibilangin. Bilangin nggak? Nggak usah. Fadzakir inna fa'atid dikro. Itu menurut satu versi tafsir ulama. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ya tadi, kalau kita pengen nasihat orang, lihat dulu nih omongan kita diterima apa enggak. Kalau nggak diterima, ngapain nasihatin? Gitu. Tapi tafsiran yang kedua, ya, fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'atid dzikra, ya, jikalau peringatan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ada kalimat yang dibuang di situ. Artinya apa? Tugas kita cuma ngingetin aja, mau manfaat kek, mau kagak kek, dipakai kek, kagak kek, terserah. Karena untuk hujah nanti kita di hadapan Allah. Itu ya. Dalam kitab Nasihul Diniyah disebutkan, nanti di hari kiamat kita banyak didatengin orang yang kita enggak kenal. Kalau kenal wajar, murid misalnya, teman wajar. Ini enggak kenal, siapa itu orang? Orang-orang yang ketika kita lihat dia maksiat, tapi kita enggak nenggor dia. Siapa itu? Orang yang kita enggak kenal. Ya Allah, dulu ini ustadz pernah lewat nih, ane lagi maksiat enggak ditegur, ya Allah. Disamperin gitu. Ya. Serem gitu. Makanya fadzakir inna fa'atid, mau dia dengerin, mau dia dapat manfaat, terserah, urusan kita nyampe. Bisa dipahami? Ya. Maka tugas saya ngajar di sini bukan bikin pinter ente, bukan. Bukan bikin ente benar, bukan. Salah besar. Orang tua menganggap pesantren bikin orang berubah jadi benar, salah besar. Karena yang berubah jadi benar siapa? Allah. Pesantren hanya wadah. Ya, wadah agar anak kita jadi orang yang benar dengan izin Allah. Tuh ya. Makanya saya enggak bermuluk-muluk dah ya. Walaupun saya berkeinginan mudah-mudahan semua murid saya jadi orang soleh. Semua murid saya termasuk saya pribadi jadi orang soleh yang alim. Itu aja harapan kita, harapan kita. Tapi kan semua bergantung siapa? Oh, innamal amalu. Niat aja dulu. Ada seorang ulama datang ke Masjidil Haram. Diambil air Zamzam. Ya. Kan kalau kata Nabi, ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zamzam itu tergantung yang niat yang minumnya. Di niat ya Allah jadikanlah saya seorang ulama yang ahli hadis. Allah kabul. Allah kabul. Barokah apa itu? Berdoa dengan air Zamzam. Makanya kalau kita minum Zamzam, doa di situ, niat di situ. Mau jadi apa kita? Berdoa. Ya itu berdoa, tinggal doa doang, tinggal niat doang, apa susahnya tuh ya. Jelas paham ya. Nah, jadi tadi ya, waqad dakhala Muhammad bin Wasi ala Qutaibah ibn Muslim wa alaihi madra'atu sufin. Suatu hari Muhammad bin Wasi, ini yang kita pernah kisahkan ya, al-Imam Muhammad bin Wasi termasuk minas sholihin, yang kalau orang memandang wajahnya semangat ibadahnya ya, insyaallah ya. Luar biasa ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Ya. Ini Muhammad bin Wasi menemui Qutaibah bin Muslim, ini seorang penguasa. Wa alaihi madra'atu sufin, dan beliau itu mengenakan jubah yang terbuat dari wol. Kalau jubah dari wol, orang miskin, orang susah. Ya. Kalau biasanya orang kaya dari kulit, ya, ini dari wol, benang. Maka faqala lahu Qutaibah, maka Qutaibah berkata kepadanya, malladzi da'aka ila lubsi madra'atis suf, apa yang mendorongmu untuk memakai pakaian wol ini? Ya. Artinya kalau bahasa kitanya, ya Syekh, antum ngapain sih pakai baju model begini? Kayak orang susah, kayak orang apa? Antum kan kiai besar, ulama besar, ngapain bajunya begini? Fasa kata Muhammadun, maka Muhammad terdiam, yaitu Muhammad bin Wasi. Faqala, maka beliau berkata, mali ukallimak, ya bahasa kita, bahasa gitu ya, mali ukallimuka wa anta sakit. Ya, ya Muhammad bin Wasi, ane lagi ngomong sama ente, ente kok diem aja gak jawab. Ane nanya ini, ente kenapa pakai pakaian begitu? Itu kan pakaian orang susah. Beliau jawab, faqala Muhammad, in kultu zuhdan zakkaitu nafsi, wa in kultu faqran syaqautu rabbi. Apa kata Muhammad bin Wasi? Wahai ya
Qutaibah bin Muslim, in qultu zuhdan, kalau ane bilang ane ini pakai baju gini karena zuhud, ane sama juga memuji diri sendiri, ane ogah muji diri sendiri. Wa in qultu faqran, kalau ane bilang ane pakai baju wol begini karena susah, ya miskin, ane takut dianggap mengeluh kepada Allah. Tuh ya. Jadi kalau ane bilang kenapa pakai baju gini, zuhud, sama aja nyakap-nyakapin diri sendiri. Allah larang, fala tuzaku anfusakum, jangan nyakap-nyakapin diri sendiri. Itu ya. Ane mah orangnya ikhlas itu. Ane mah orangnya sabar, enggak ada dah di kampung ini yang lebih sabar dari ane. Ya itu namanya nyakap-nyakapin diri sendiri. Enggak boleh, hadirin ya. Enggak boleh nyakap-nyakapin diri sendiri itu ya. Kalau ane bilang ane susah, ane malu, ane takut dianggap ngeluh sama Allah. Itu makanya apa, di diam. Nah, itu pelajaran buat kita. Enggak semua pertanyaan mesti kita jawab ya. Kadang nyari aman kita diam aja. Ya, Fahri ente puasa. Nah, jawabannya bingung nih. Kalau ane bilang enggak bohong, ane lagi puasa. Kalau ane bilang puasa, takutnya ri. Ya. Gimana? Biar aman. Minum es teh aja tuh, aman tuh. Batal akhirnya, Pak. Batal. Pahalanya dijaga cuman sampai setengah hari itu. Intinya diam aja, diam. Maka ulama menganggap makruh orang tuh ya. Ini di kitab ini juga kalau enggak salah ya, makruh hukumnya nanya orang puasa apa enggak. Ente puasa gitu. Kenapa kok bisa makruh? Karena bikin bingung orang yang ditanya. Ya. Kalau dibilang kagak tadi bohong, kalau dibuang puasa takutnya riya, udah enggak usah ditanya gitu ya. Ya. Apalagi ustaz ya kan, nanya ustaz. Ustaz lagi puasa ya? Jangan tuh. Orang awam aja jangan. Kenapa? Karena kalau kita bilang kagak, malu masuk ustaz enggak puasa. Kalau bilang puasa padahal takutnya riya tuh ya. Jadi enggak usah ditanya tuh ya. Bikin aja, sediain aja itu. Itu yang paling cakep. Ini ya ada perlu nih. Saya kadang begitu, mau apa? Mau minum apa misalnya gitu. Guru minum apa? Udah sediain aja. Ya. Biar asik, RT, RS, kopi, jus, susu. Ame warung-warung gitu. Naam, ya. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqulu wallahi law ista'dana 'alayya Harunur Rasyid ma adzantu lahu. Ini kata Fudail bin Iyad, gurunya Imam Syafi'i. Demi Allah, kalaupun seandainya Khalifah Harun Ar-Rasyid minta izin nemuin saya, ane ogah nemuin dia. Ane enggak nemuin dia. Illa an aghliba 'ala dzalik, kecuali memang ya terpaksa. Kecuali kepaksa. Ngomong gak mau, dah bahasa katanya mau gak? Mau ya. Maka dulu ada tuh ya, saya dapat kisah ya dari teman saya, Hai Mundir bin Fuad Al-Musawa tuh kan pernah bikin acara bareng presiden ya, bareng SBY ya, mungkin kalau teman-teman masih kecil kali ya, ya ini masih segini kayaknya gitu. Kecil banget ini. Tahun berapa dulu ya, 2000 berapa ya, 9 yang bareng SBY itu majlis di Monas. Itu saya dengar khabar katanya beliau dikawal. Pas dikawal, jalan tutup. Ya. Pas lampu merah, kan namanya orang dikawal kan dialangin dong. Beliau bilang berhenti, berhenti. Akhirnya berhenti di lampu merah. Ya, tetap mentaati tata aturan ya, lalu lintas. Enggak mengikuti apa tuh? Kawalan tuh ya, subhanallah. Artinya apa? Enggak pengaruh mau dekat sama siapa kayak gitu. Ini terpaksa aja mau dikawal, biasanya nggak mau dikawal dia. Jelas paham ya? Takutnya menzalimi hak orang lain tuh ya. Fa kaifa biman yadhhab huwa ilaihi min haula'i fuqara. Presiden aja, khalifah aja ane nggak izinin masuk nemuin ane. Apalagi orang yang pergi bareng khalifah, ya, daripada orang-orang susah itu katanya. Ya. Jadi banyak orang-orang tuh ngiringin khalifah bukan karena mahabbah, bukan karena cinta, tapi karena apa?
Fulus. Karena kepentingan. Jangankan itu orang kroco-kroconya, presidennya aja gua gak kasih. Itu ya subhanallah. Waqad ja'a Muhammad bin Ibrahim wali Makkah yusallim ala Sufyan ats-Tsauri fil mathaf. Dan sungguh datang Muhammad bin Ibrahim, ya wali Makkah, dia adalah penguasa di Makkah. Itu ngasih salam kepada Sufyan ats-Tsauri ketika lagi tawaf. Ya Imam Sufyan, ya Imam Sufyan. Ya. Apa kata Imam Sufyan? Madza turid bisalam? Ya. Ente mau apa nyalaminane? In kunta turid an a'lam annaka tatuh, idhab faqad alimtu. Kalau ente pengen ane tahu ente lagi tawaf, udah kalau gitu pergi dah, udah tahu. Gitu ya. Udah tahu, udah. Lu pergi sono kalau emang cuman tujuan salam amane, biar ane tahu ente lagi ibadah, udah. Ane udah tahu dah. Izhab tuh. Penguasa diusir tuh, dia apa ya? Diusir tuh. Ya. Allah ya, luar biasa ulama-ulama kita ya. Tapi kalau kita melihat ya, pernah ada kejadian begini. Ini kan kisah salaf. Ya. Wali bukan orang sembarangan ini. Tapi suatu hari ada kejadian yang membingungkan. Suatu hari Habib Umar bin Hafiz kedatangan tamu-tamu dari pemerintah. Kalau kita baca kisah yang tadi, semua enggak ada yang ngenakin ini. Enggak ada yang ngenakin, semua pasti pahit. Tapi Habib Umar justru malah apa? Menyambut ya. Yurahib, ya, memberi sambutan. Sampai Habib Ali Al-Jufri bingung. Habib Ali Al-Jufri nanya sama Iwan, "Habib, saya mau tanya, itu bukankah itu pemerintah?" Ya. Yang kita tahu kan sejarah pemerintah ya begitu. Ulama-ulama enggak pernah welcome sama pemerintah. Ya. Apa kata Habib? "Bukankah mereka objek dakwah kita?" Ya. Masyarakat sipil objek dakwah bukan? Perlu gak kita dakwahi? Perlu gak kita baik-baik sama mereka? Perlu gak berlemah lembut? Sekarang saya mau tanya, pemerintah objek dakwah kita bukan? Orang yang perlu kita dakwahi bukan? Perlu gak lemah lembut? Ya itu, sama, apa bedanya? Nah ini pelajarannya buat kita ya. Ternyata uruf tuh bisa berubah ya. Dahulu ulama begitu sama pemerintah, sekarang jangan. Sekarang jangan. Ya. Kok bisa begitu? Nah ini Hai Umar, kurang wali apa ya? Coba Hai Umar, kenapa sikapnya begitu? Itulah ilmu yang bersanad. Yang namanya hukum berubah tergantung kondisi zaman. Di zaman Imam Malik, Imam Malik mengatakan ketika diminta ngajar di pemerintahan, apa kata Imam Malik? Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatengin bukan mendatangi. Gak mau ceramah di pemerintah, gak mau. Tapi zaman sekarang, Imam Haddad 300 tahun yang lalu mengatakan, zaman sekarang sudah berubah. Ya. Seharusnya seorang da'i sekarang yang datang kepada mad'unya. Ya. Guru yang mencari murid nih zaman sekarang, kata Imam Haddad 300 tahun yang lalu. Ya. Maka jangan salahkan kalau ada ustadz ceramah ngajar di pemerintahan, ceramah di kerajaan, jangan disalahkan. Kenapa? Itu Imam Haddad ajarannya. Ya. Terus kalau seandainya bukan kita yang menyuarakan agama apa kebenaran, bukan kita yang ngajar, ntar orang wahib masuk gimana? Paham gak? Jelas? Ya. Masih syukur Habib Jindan ceramah naik tuh di mimbar pemerintah. Coba Khalid Basalamah yang naik. Ayo, Yazid Jawas coba. Oh. Beda. Haram, jangan minta. Anak kecil gak boleh minta duit sama bapaknya. Minta sama Allah langsung. Masya Allah. Anak kecil mana yang begitu tuh? Faidah saat afas alillah. Oh, luar biasa tuh. Gimana yang naik begitu? Nah ini pertanyaannya. Jadi ada perubahan. Nah cuman kembali lagi, innamal amalu. Lebih selamat mana? Orang dulu atau orang sekarang? Orang dulu lebih selamat karena terjaga. Ya. Tuh, ya. Orang sekarang bukan yang gak selamat, lebih harus hati. Wallahu a'lam bishawab ya, tinggalin dikit ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Intinya itu ya, jangan mudah ngecap ulama itu ulama su. Kenapa? Sekelas Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti yang ngarang kitab-kitab banyak itu ya, yang menjadi imam waktu beliau ada di Tarim, yang makmumnya Hai Umar, Hai Salim Syatiri, wallahu a'lam bishawab.
itu dituduh antek pemerintah. Siapa yang nuduh? Yang nuduh ulama, bukan orang awam, ulama. Ya, paham pelajarannya? Ya. Kita gimana? Udah husnuzon aja. Kullun ala hudan mir rabbihim. Masing-masing mereka itu di atas petunjuk Tuhan. Enggak ada yang salah, semuanya benar insya. Ibarat katanya kalau Syekh Abdul Wahab Syahroni, semua mazahib itu yasdur min masdarin wahid, bersumber dari satu sumber. Apa itu? Ainus syariah al-mutahharah. Ya, mata air syariat yang tersucikan. Yatafarra ya ba'dahu, kemudian bercabang-cabang setelahnya. Jadilah cabang mazhab Syafi'i, jadilah cabang mazhab Hanafi itu yatafarra ba'dahu. Nah, inilah kita ambil masing-masing ya. Kullu unasin ya, kullu unasin apa ayatnya? Ya'lamu apa namanya? Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum. Artinya apa sih kalau kata ulama sufi? Qad alima kullu unasin, masing-masing orang udah tahu di mana mashrab mereka. Apa maksud mashrab? Mazhabnya, tempat mereka mengambil aliran air mutahharah tadi. Ya. Jadi masing-masing orang udah tahu, udah Allah takdirin, saya jadi Syafi'i. Saya mengambil ilmu dari ulama mazhab Syafi'i, yang lain mengambil dari Hanafi, kullu unasin, ya. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Jadi enggak usah diajarin lagi, ya. Masing-masing sudah tahu di mana mereka mesti minum. Gitu ya. Karena fan fajarat min hutnata asyrata aina. Yang namanya mazhab tuh, yang namanya masyrab itu banyak. Mau minum dari mana aja sama, dari siapa semua? Dari Allah, ya. Wallahu a'lam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah. Syarhil Fatihah. Karamatul Fatihah. افتح لنا أبواب الخير واهتمنا بالخير واجعلنا وذرياتنا من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا